Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Bukannya terjalin mulu, silaturahmi malah putus. Sekarang saatnya kita bergerak aktif dan semakin kreatif. Memanfaatkan dorongan pemerintah yang menyediakan program buat masyarakat Indonesia yang belum punya pekerjaan. Menko Perekonomian kita, Airlangga Hartarto, ciptakan program supaya tenaga kerja di Indonesia makin luas. Kartu Prakerja yang ternyata hingga hari ini mencapai 17 juta penerima manfaat, berhasil mengurangi pengangguran, bahkan membantu masyarakat membuka usaha baru. Belum lagi program kredit usaha rakyat yang jadi upaya perluasan akses buat usaha kecil, yang terbukti menyerap 60% tenaga kerja. Nah, Golkar lahirkan dan pastikan program-program untuk rakyat berjalan dengan baik. Golkar terus perjuangkan kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam memperluas lapangan kerja. Programnya udah ada nih, inisiasi dari Partai Golkar. Tinggal kita mau ikut berperan dalam majunya Indonesia atau enggak. Tunjukin dong kalau kita bisa, biar nggak dibanding-bandingin sama tetangga. Time to move buat diri sendiri dan Indonesia. Jadi udah tahu kan harus pilih yang mana? Coblos nomor 4, golongan karya.